Dina Raraga ngaronjatkeun rasa aman tur tamerenah panumpang Daop 2 Bandung mimiti ngoperasikeun kareta model stainless steel new generation dina kareta lodaya pagi relasi Bandung Solo Balapan. Dina prona eta panumpang teh ngarasa leuwih tumeninah nalika numpak eta kareta. Dina Raraga ngaronjatkeun rasa aman tur tamerenah panumpang, Daop 2 Bandung mimiti ngoperasikeun kareta model stainless steel new generation dina kareta lodaya pagi relasi Bandung Solo Balapan ti mimiti poe Kemis 4 Mei 2024. Jeuk manajer Humas Daop 2 Bandung Ayep Hanapi eta fasilitas teh diantarana make panto elektrik otomatis. Jendela di-upgrade jadi tempered double glass sangkan keamanan leuwih kariksa, ngurangan panas kaleuwih turta sinar UV, turta ngareduksi sora. Ayep nyembohan, harga tiket eta kareta teh henteu naek, ukur ngalarapkeun tarif wates atas turta wates bawah, disaluyukeun kana jumlah pesanan tiket. Untuk eksekutif, kita 54 penumpang, untuk ekonomi 80. Kita memiliki sini kalau daya 3 kereta eksekutif, 4 kereta ekonomi, terus 1 kereta makan dan 1 pembangkit. Apa yang menjadi latar belakang adanya kereta ini? Kita melakukan peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Memanjakan pelanggan KAI khususnya KA Lodaya untuk meningkatkan animo masyarakat menggunakan KA Lodaya juga. Selain KA Lodaya ini ada kereta saat ini di Daop 2 baru 1 KA Lodaya. Kalau di Daop lain, pertama KA Argo Lawu Gambir Solo Balapan, KA Dwi Fangga Gambir Solo Balapan, KA Taksaka Gambir Jogja, KA Argo Anggrek Gambir Surabaya Pasar Turi, dan untuk kereta ekonomi KA Majapahit relasi Pasar Senen Malang. Kalau untuk harga tiketnya ada kenaikan nggak pada harga tiket kita sebelumnya? Menggunakan sistem tarif batas bawah dan tarif batas atas. Di sini KA Lodaya tarif batas bawahnya 220, tarif batas atasnya 350. Panumpang duaan anu boga karep muruka Yogyakarta nyaeta Wina sarta Reda nembrakeun ngarasa leuwih tumaninah numpak eta kareta. Kaget nggak tiba-tiba dapatnya kereta yang ini baru ini? Kaget sih menuju stasiun akhir. Kita mau dapat yang ini cuma ada depan-depan, ada yang ke belakang, ada yang ke depan. Iya, tapi ternyata ini ke depan semua ya. Iya. Jadi lebih nyaman gitu ya. Enak banget. Eta kareta New Generation teh mangrupa bagean tina jenglengan 612 unit kareta stainless steel New Generation periode 2023 tepi ka 2020 genep anu asal nati PT Inka. Lianti kareta lodaya pagi oge dilarapkeun dina kareta ekonomi sejena kawas kareta Majapahit relasi Pasar Senen Malang PP turta sababaraha kareta eksekutif. Budi Hartati, Bandung TV.